Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku tukar air tank goldfish aku ni. Dan aku nak tunjuklah sebab ada orang yang PM aku tanya macam mana cara nak guna probag tu kan, sebab dia serbuk tau. Dia ni dalam ni dia powder lah, dia serbuk. So kalau ikut cara akulah sebenarnya dalam video YouTube channel aku ni pun dah ada dah tajuk pasal probag ni macam mana nak guna apa semua kan. Aku bancuh dulu tau, bancuh dengan air. Okey, contoh macam mana sekarang ni aku dah lepas tukar air. Aku dah penuhkan, lepas tu dah matikan pipe. Dah matikan pipe kat sini. Aku ambil satu cawan, aku sediakan satu cawan macam ni. Sekejap aku onkan lampu. Okey, aku sediakan satu cawan macam ni. Sebelum aku on pump tu, aku ceduk dulu air dalam something aku ni. Ceduk sikit macam tu. Kalau korang pakai top filter, sebelum korang tukar air tu, korang ceduk dulu air. Sebab air yang lama tu dah memang terang-terang dia bebas daripada klorin kan. Sebab setahu aku lah, kalau produk-produk yang ada kaitan dengan BB ni, nutrifying BB apa semua ni, BB starter lah tu, dia tak boleh kena klorin lah. Kalau kena klorin dia jadi apa nama, rosak. Okey, untuk mudahkan kerja tu, kalau korang beli tu memang dah ada sudu tau. Memang ada sudu kecil macam ni. Sudu ni 0.25. untuk tank aku ni, tank 4 kaki standard ni, aku kira-kira, aku tak ingat lah dulu, tak silap aku 1 gram dah cukup. Ya betul, 1 gram dah cukup. Bermakna 4 sudu ni lah. 4 sudu kecil yang dia dah bagi ni. Okey, caranya senang je. Buka dulu. Buka dulu. Okey, sekarang dalam ni dia macam tu. Dia macam powder gitu kan. Korang tak payah goncang ni. Ini tak payah goncang pun tak apa. Sebab dia macam mana cakap powder kan. Kalau kau goncang pun sama je. Kalau air atau cecair tu memanglah dia boleh mendap ke bawah kan. Jadi macam ni tak payah nak pening-pening. Korang tinggal ceduk je. Ceduk je. Macam aku cakap tadi, 4 sudu untuk tank 4 kaki standard lah kan. 4 sudu. Susah pula nak ceduk. Ceduk lah 1. 2. 3. 4. Okey, macam tu. Masuk balik. Seterusnya korang tinggal kacau je. Bagi dia apa nama, sebati lah, bagi dia rata dalam air. Kacau. Okey, sementara korang kacau tu kan, kacau-kacau je tu, sebab dia ada kencang ketul-ketul sikit, kena air sejuk kan. Korang boleh on je pump. Macam aku on je pump sekarang. Biarkan. Yang ni kita godak-godak dulu. Dia kurang lah macam tu kan. Agak dia dah sebati macam tu. Seterusnya, ambil dia. Korang tuang dia dekat bahagian media filter. Okey. Tuang dekat bahagian media filter. Kalau pakai top filter tu, kau tuang je lah kat bahagian media filter. Macam ni kan. Aku tuang dekat media filter. Bawahnya dia media filter. Tuang. Tuang sikit sini. Lebih sikit je tak apa. Tuang sini banyak sikit. Okey, dah. Macam tu je. Lepas tu biar nanti pandailah dia buat kerja sendiri. Itu kalau korang pakai filter yang jenis macam ni lah. Something ataupun top filter boleh je curah macam tu. Bancuh dulu lepas tu curah. Kalau korang pakai filter yang biasa aquascape, pakai apa nama, kanister eh. Kanister filter tu dah lain pula cara dia. Kalau itu biasanya orang curah je dekat lily pipe eh. Lily pipe ke apa tu yang warna, yang kaca tu. Kan kat situ kan ada skimmer. Habis orang tak bancuh pun, dia curah je kat situ. Powder tu dia curah je dekat skimmer tu, nanti kan dia tersedut masuk dekat filter kan. Aku tak ada kanister apa, kanister filter tu aku tak ada. Aku ada something je. So macam tu lah. Kalau korang pakai something, memang macam tu je buat senang. Kalau macam ni akan nampak macam cloudy sikit lah air tu kan.
Tu biar je, tak ada masalah pun. Nanti dalam 15 minit ke setengah jam itu dah clear dah. Okey. Macam tu. So mudah kan? Macam tu jelah cara nak guna dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.